Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Ibiza Sereng. Guys, kali ini aku mau jalan-jalan buat Hanamian. Jadi pengen ngeliatin bunga sakura gitu. Dan bunga sakura tuh udah di waktu-waktu mekar penuh guys. Jadi waktu-waktu mekar penuhnya itu di sekitar awal bulan April gitu. Dan sayangnya tuh kayak bunga sakura itu mekarnya tuh cuman seminggu, dan itu pun kayaknya nggak nyampe seminggu guys. Dan kebetulan itu musim di Jepang beberapa hari ini tuh kayak mendung, hujan gitu, karena kan masih di pergantian-pergantian musim gitu kan guys. Jadinya itu kelopak bunga sakuranya itu tuh pada rontok guys, banyak banget yang rontok. Jadi kayak nggak nyampe seminggu tuh bunganya itu udah rontok gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen pengen hanamian gitu, ngeliatin bunga sakura buat ke Jepang, jadi kalian itu paling enggak harus buru-buru banget buat ke Jepang guys. Dan itu tuh kayak untung-untungan sih guys, kalau misalnya kalian udah beli tiket jauh-jauh hari. Nah, kalau misalnya kalian lucky, kalian bisa dapat bunga sakura pas lagi mekar-mekarnya gitu. Ya emang tergantung cuaca gitu. Kalau menurut aku ya guys, jadi bunga sakura itu kayak keduluan mekar gitu dibandingin sama pergantian cuacanya. Jadi kayak sayang banget ya guys. Nah, jadi ceritanya itu kemarin aku kayak ngeluh gitu kan sama ibu perawat di tempat kerja aku. Jadi aku bilang, aku kemarin main ke Yoyogi Park gitu kan. Bukan di ini, di Ueno Park gitu, di Taman Ueno. Terus aku bilang bunga sakuranya itu udah pada rontokan gitu, udah campur sama daun-daun gitu, udah jelek gitu. Terus dia bilang, oh ya udah Ibi, ntar besok kan lagi libur gitu. Nah ntar diajakin tuh hanamian di daerah Ushiku, namanya itu Ushiku Chate. Gimana ya pronounce-nya, yaitu kayak bahasa Prancis gitu. Itu dari rumah aku sekitar 40 menitan gitu, di kota Ushiku, masih di prefektur Ibaraki kan. Kalau di tempat aku itu namanya Tone, ke Ushiku, ke arah agak atas gitu Ushiku guys. Pantengin terus ya perjalanan aku buat hanamian ngelihat bunga sakura yang ada di Ushiku. Keep stay tune.
ヨーグルト2をバナナだけだったよ、うん、あそうなの。でもお腹いっぱいだったのよ。この日はそうめん、あの 50g しかだから、ね、100g 入れればよかったけど、50g でいったよね。Ini kita lagi ohanami akhirnya. Yeay, ini di belakang cantik banget ya. Cantik banget nih bunga sakuranya, tapi sayang banget ini langitnya mendung sekali. Dan tadi habis hujan. Wah, keren banget. Dan yang tambah kerennya tuh kayak ada bangunan ini loh di belakang ini. Wah, ini banyak banget. これが咲いちゃうから。逆に。どういうの咲いちゃうかやな。綺麗だね。こんなに大きい木なのに花が咲いてる。うん。いいね。 Sini kita diturunin lagi ke area hanamian gitu. Jadi banyak bunga sakura yang tumbuh di sini. Jadi kita diajak main ke sini. Tapi udah gelap langitnya, guys. Jadi ya bisa kalian lihat ya. Mungkin seperti ini. Itu ada tamannya. Nah. Nih. Di daerah Ushiku gitu, masih di Ibaraki, prefektur Ibaraki guys sekali. Dan nah, ini kalau sebenarnya kalau terang cantik banget guys, tapi udah kemalaman nih. Cantik ya. Pink. Hai guys, kita baru sampai rumah dan tadi itu sebenarnya kita diajak sama perawat medis yang ada di tempat kerja. Dan katanya maaf ya nggak bisa ngajak makan pas pulangnya, lihat-lihat habis lihat sakura. Jadi kita dikasih kue. Kita buka ya, isi kuenya gimana guys. Ya, dari sini. Sumpah guys, cantik banget kuenya. Gak expect bakal dikasih kue secantik ini. Ini kayak kue ultah. Wah, yukata. Patisserie apa Francis. Wah. Udah di kamar dan ganti baju. Mau ngedit-ngedit video-video yang belum diedit gitu. Dan mungkin segini aja video yang bisa aku berikan ke kalian guys. Hari ini kita lagi hanami atau melihat-lihat bunga sakura gitu. Menurut kalian gimana? Sakura di Jepang bagus nggak guys? Makasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Matane.